Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونسلم على رسول المصطفى القائل الصيام والقرآن يشفعان لعبد يوم القيامة يكون صيام أي ربي منعته الطعام والشهوة في النهار ويكون القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعن صلاة والصلاة والسلام دائما متلازمين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Nurul Hidayah serta ahli jantan kuasa Tuan Imam Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajjah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam tak diam kita sedang berada pada tanggal berapa Ramadan kita? 19 Ramadan kan? Malam ni masuk malam yang ke-20 Ramadan, betul tak? Ha? 19 eh? Oh, cepat pula, nak raya cepat eh? Masya Allah. Begitu pantas masa berlalu, kita sedang menghampiri di penghujung pertengahan Ramadan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Sebulan Ramadan ini ada 3 fasa sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Atakum Ramadan, didatangkan untuk umat aku ini bulan Ramadan, awwalahu rahmah, di awalnya Allah Ta'ala tawarkan kepada kita sebesar-besar rahmat. Mudah-mudahan sepanjang fasa yang pertama, bermula daripada Ramadan yang pertama sampai Ramadan yang ke-10, kita meraih sebesar-besar rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan kini kita sedang berada di penghujung yang disebutkan oleh Nabi wa awsatahu maghfirah, di pertengahan ini pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu, dan di fasa yang terakhir, isku minan nar, pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat meraih ketiga-tiga tawaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baiklah, semakin kita berada di penghujung Ramadan, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan hamba Allah Ta'ala yang dirindui oleh syurga Allah Ta'ala. Rupanya syurga Allah Ta'ala ini merindui ke atas ada 4 golongan manusia lah. Keempat-empat golongan ini kita lihat pakejnya ada di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan 4 golongan tersebutlah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW,
Innal jannata mushtaqatan ila al arba'atin nafar. Sesungguhnya syurga itu merindui ke atas empat golongan manusia. Yang pertamanya dalil Quran, orang yang sentiasa berdamping dengan Quran, membaca Quran, itulah insyaAllah. Terutamanya di kalangan ibu-ibu, antara kat masjid ni peserta yang paling ramai lah di kalangan kaum ibu. Kalau nak diperbandingkan dengan masjid lain, bukan nak banding lah, kat sini meriah ramai, yang lelakinya, yang muslimin ramai, yang muslimat lagi ramai. Mungkin pasal duduk selongkok nampak ramai kan. Yang lelaki kan ke tepi nampak rompong je, tapi ramai lah alhamdulillah. Jadi lain macam sikit bila penuh ni. Jadi di kalangan golongan yang dekat dengan Al-Quran, berdamping dengan Al-Quran, antara golongan yang dirindui oleh syurga. Yang kedua, wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan ke atas orang yang sedang kelaparan. Memberi makan orang yang sedang lapar, tak lain dan tidak bukan kita menjamu orang yang berbuka puasa. Yang ketiganya, wa hafizul lisan, menjaga lidah. Dan yang keempatnya, wa shaum syahr ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka keempat-empat golongan ini yang disebutkan yang dirindui oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini saya nak membahaskan akan satu hadis lah. Saya tak pasti adakah di kalangan asatizah dah sentuh akan hadis ini, berkaitan tentang kenapakah Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan pahala puasa itu berbanding dengan pahala-pahala ibadah yang lain. Kita bacakan dulu akan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'afu lahu hasanatu asharu amsalha ila sab'ati dhi'fin. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam ni Allah Taala akan lipat gandakan daripada 10 hingga ke 700 kali ganda. Ini amal ibadah kita yang biasalah, daripada 10 hingga 700 kali ganda. Maka kata Nabi sallallahu ta'ala azza wajal, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dipetik daripada hadis Qudsi, yang mana Allah Ta'ala nyatakan, illa asawm, kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzibi. Kita nak huraikan yang ni lah. Pendek je lah perbahasan kita. Petang-petang ni tak payah nak tinggi-tinggi sangat. Kita santai-santai lah insyaAllah. Firman Allah Ta'ala nyatakan, illa, kecuali saum, pahala puasa, fa innahu li, kerana pahala puasa ini milik aku, kata Allah Taala. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan mengganjari akan pahala puasa, maknanya tanpa perantaraan malaikat. Sebagaimana yang kita sedia maklum, apa jua amal ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan, malaikat catat, rakib dan atid catat. Termasuklah solat, kita bersedekah, kita menunaikan ibadah haji dan umrah, di bawah catatan malaikat Allah Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak puasa. Fa'innahu li, kerana Allah Ta'ala katakan, puasa itu milik aku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan berikan direct kepada hamba-Ku berkaitan tentang puasa, terutamanya puasa Ramadan. Di sini kita nak membahaskan antara asbab kenapakah Allah Ta'ala membezakan antara ibadah puasa dengan ibadah yang lain daripada sudut pahala ganjaran yang begitu besar. Dia ada empat asbab lah dalam perbahasan ini.
Yang pertamanya, puasa itu ada kesabaran. Berpuasa itu dipenuhi dengan kesabaran. Merujuk dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-39. Firman Allah Taala yang berbunyi innamayuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maknanya orang bersabar cukup hebat. Itu sebab dalam ibadah puasa ni kaya dengan kesabaran. Sabar tuan-tuan. Tadi saya pun jadi kelang kabut tadi. Siap-siap nak ke masjid. Anak pula bawa kita. Kebetulan kitab semua dalam kita. Ah, kelang kabut macam mana aku nak kuliah. Kita ilmu ni kat kitab. Ada setengah sahabat kita, ustaz, ilmu fi sudur. Kita ilmu kat kitab. Tadi pun tak angkat pula. Tengok dah azan dah. Wah, jadi kelang kabut. Duk fikir macam mana. Takkan aku nak sembrono je datang tanpa kitab. Telepon dapat. Rupanya dia pergi ke bandar lah. Bawa kita satu lagi, kejar dia. Waktu jadi macam, oh sabar jugalah. Dalam sampai je, nak marah puasa. Kalau aku marah ni, hilang puasa, benda pun dah terjadi kan. Jadi sabar je. Lain macam, kalau kita puasa dia punya sabar tu lain macam sikit. Dia pun macam nak menadah kena marah lah, salah lah. Biasanya naik motor ni naik kereta pula. Katanya nak hujan. Jadi petut ke sini. Sampai-sampai tak ada parking pula. Adalah satu tempat parking, dilarang parking. Wah, parking je lah. Yang penting dapat kerja solat, kena marah belakang cerita lah. Jadi takkan dapat imam nak marah kan, kena sabar. InsyaAllah. Ini berkaitan sabar. Ya, perut dengan lapar, jadi diuji dengan kesabaran, betul-betul menguji kesabaran. Itu sebab dengan kesabaran ini, terkadang Allah Ta'ala beri satu bentuk ganjaran tanpa hisab. Lagi-lagi dalam konteks kita berpuasa ini. Itu yang pertama. Dan juga ada beberapa hadis yang Nabi sebutkan berkaitan tentang kesabaran inilah. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, adakunna Rasulullah SAW fi yadai au fi yadai. Seorang lelaki daripada Bani Sulaim berkata, Rasulullah SAW mengira-ngira dengan tangannya, nampak tangan Nabi ni macam bergerak-gerak sedang mengira sesuatu. Lantas Nabi katakan, at-tasbihu nisul mizan walhamdulillah yamla'uhu wa takbiru yamla'u ma baina as-sama'i wal ardh wa shaum nisful sabr wa tahur nisful iman. Tasbih yakni subhanallah itu separuh daripada timbangan mizan. Alhamdulillah pula memenuhi timbangan itu. Takbir yakni Allahu akbar pula mengisi apa yang di antara langit dan bumi. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Puasa separuh daripada kesabaran. Bersuci itu separuh daripada keimanan. Berkata juga Al-Imam Ibnu Rajab dengan mengatakan, as-sabru salasan anwa. Sabar itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama, sabru ala ta'at. Ala ta'atillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabru an maharimillah, sabar daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wasabru ala aqdarillah almu'allamatu. Sabar itu ada tiga jenis. Pertama, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keduanya sabar daripada melakukan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Dan yang ketiganya, sabar atas segala musibah yang mendatang. Ini bentuk kesabaran. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran anna haramallah ala sa'im min syahwat wa sabran ala ma yuhsanu li sa'im fihi
min anna majju wal atash wa dhafun nafs wal badan wa hadzal an nasya'a min a'mal at-ta'at yuthaba 'alaihi sahibahu. Apa maknanya? Dalam ibadah puasa terdapat kesabaran dalam mentaati Allah Ta'ala, kesabaran dalam menghadapi perkara yang Allah Ta'ala haramkan, dan juga bersabar dengan apa yang menimpa kepada seseorang. Maknanya ketiga-tiga bentuk kesabaran itu ada dalam ibadah puasa. Itu sebab spesialnya pahala ibadah puasa di ini ada kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapakah Allah Ta'ala mengganjari pahala puasa ni ataupun meletakkan puasa ni untuk Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang memberi akan pahala puasa? Yang kedua, kerana ibadah puasa ni sukar dimasuki ke dalamnya sifat riya. Sukar dimasuki sifat riya. Diberbeza dengan amal ibadah yang lain, contohnya solat. Kan ada perlakuan. Kita duduk solat, orang nampak. Contohnya bakal menantu kita datang nak berbuka puasa kat rumah kita. Kan rajin solatnya kan? Masya Allah, solat sunat terkadang berkah. 12 rakaat solat malam tu. Pasal nak nampakkan bapak mertua, bakal bapak mertua. Kan nampak riak. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain, dengan umrahnya, dengan haji. Itu sebab terkadang ada orang yang jenis banyak kali pergi umrah. Orang yang banyak kali pergi umrah tu senyum je, dia senyum sendirilah. Terkadang kita merasakan macam riak, asyik ulang je, bagilah peluang orang lain. Tapi tak, sebab hatinya terlalu rindu. Saya sendiri merasakan kalau boleh tiap-tiap tahun, kalau boleh setahun dua tiga kali nak pergi ke tanah haram. Pasal kerinduan nak ke tanah suci, bukan masalah riak. Terpulanglah kita ada duit nak ulang kali. Sebab kerinduan nak ke tanah suci Allah Ta'ala, datang kerinduan pasal kita berdoa agar kita kembali ke sana. Kita yang merasai betapa rindunya nak ke Mekah, nak ke Madinah. Haji Sudin pun macam itu juga kan. Dia nak ikutkan bulan puasanya kalau boleh 30 hari ni nak puasa kat sana. Tapi dia sabar. Itu sabar lain lah. Baiklah. Jadi sukar untuk dimasuki riya. Itu sebab disebutkan inna siyam sir baina abdun wa rabbah la yatra'u alaihi ghairu li'annahu murakabun min niyaz batinatun la yatla'u alaiha illallah. Wa tarku litanawuli syahwat allati yastakhfi bitanawuliha fil 'adah. Puasa itu adalah rahsia antara seseorang hamba dengan Tuhan-Tuhannya. Tiada seorang pun tahu yang dia berpuasa atau tidak kerana ia bergantung atas niat hatinya. Tiada yang mengetahui kecuali Allah, seorang hamba itu apabila berpuasa, dia meninggalkan kehendak nafsu syahwatnya yang mana kebiasaan dia secara sembunyi-sembunyi melakukan. Maknanya, kalau kita berpuasa ni, seorang pun tak tahu. Lagi-lagi kalau kita puasa di luar Ramadan, kita puasa, orang tak tahu. Kecuali kalau kita yang beritahu ke orang, aku puasa, tu lain cerita. Maknanya ibadah puasa ni rahsia antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala berikan special pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pahala puasa tidak terhapus sebagaimana kafarat dosa. Maknanya pahala puasa kita ni tak terhapus. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الصَّوْمُ فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةَ. Al-Imam Ibn Uwainah menjawab, ini merupakan hadis yang paling permurah isi kandungannya.
Imam Ibn Uwainah mengatakan kata-kata Nabi ini, apabila berlakunya hari kiamat, Allah akan menghisab amalan hambanya. Kezaliman akan dihukum dengan semua amalan perlakuannya dijadikan kafarah kepada dosa kezaliman tersebut, tanpa tinggal sedikit pun kecuali puasa. Lalu Allah Subhanahu Taala bertolak ansur dengan pahala puasa yang berbaki daripada kezaliman puasa tadi. Dengan kezaliman tersebut, lalu pelaku kezaliman itu dimasukkan ke dalam syurga kerana pahala puasa tadi. Imam Ibn Rajab lalu menyimpulkan akan sabdaan baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan, inna siyamu lillah azza wa jal falasani li ahadin illa akhaza ajri minas siyamil bal ajruhu mudkhiru li sahibuhu. Sesungguhnya puasa adalah milik Allah. Tidak ada jalan bagi seorang pun untuk merampas pahala puasa. Bahkan pahala puasa itu akan kekal bersama pemiliknya. Apa maknanya? Daripada sabdaan baginda Rasulullah SAW, kita nak mudah faham beginilah. Di akhirat nanti ketika mana amalan kita ditimbang, seorang-seorang akan ditimbang. Setelah mana selesai proses amalan kita ini ditimbang, pada ketika itulah Allah Ta'ala berikan kepada hambanya untuk melihat pahala. Pada waktu itulah kita boleh lihat pahala kita ni dengan mata kepala kita sendiri. Sekarang ni kita tak nampak pahala kan. Nanti di akhirat, pahala yang akan diperlihatkan dia ini berbentuk objek. Berbentuk objek, benda yang kita nampak, objek ini berbentuk bukit ataupun gunung. Maka diceritakan bila seseorang itu setelah mana amalannya ditimbang, Allah Ta'ala perlihatkan pahalanya setinggi gunung. Ada yang setinggi gunung, ada yang setinggi bukit, ada yang setinggi busuk, ikutlah amalan masing-masing. Maka kata Nabi, bila seseorang itu melihat pahalanya setinggi gunung, dia teramat rasa berpuas hati. Nampak gaya ahli syurga aku. Bila dilihat akan pahalanya yang begitu besar. Rupanya belum tentu lagi. Kerana setelah itu dia ada satu proses yang perlu dilalui, yang mana kita ni akan didatangi manusia-manusia lain nak minta pahala kita. Tu yang jam tu. Ni yang paling gemetar. Kalau kita seorang ketua keluarga, suami lah. Orang yang pertama sekali yang akan tuntut daripada kita adalah isteri kita sendiri. Walaupun kat dunia nampak isteri kita ni macam lebih kurang aja, tetapi ke akhirat ni nafsi-nafsi. Maka datang isteri kita mengadu kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, lelaki yang baru sahaja ditimbang amal ibadah ni yang memperlihatkan pahala yang begitu besar, itu suami aku, wahai Allah. Aku telah hidup bersamanya dalam tempoh 50 tahun, 60 tahun. Hari ini aku datang nak tuntut hak daripadanya, wahai Allah. Sepanjang aku hidup bersamanya, banyak hak-hak yang tidak dilaksanakan. Di antara hak yang paling penting seorang suami kepada isteri, bila melepasi akad nikah. Ya, saya terkadang bila selesai akad nikah, saya akan ingatkan kepada pengantin lelaki, benda yang paling penting awak kena ajar isteri awak ni fardu ain. Fardu ain ni ada tiga. Satu tauhid, dua tasawuf, ketiga fiqh. Awak kena ajar. Ustaz, saya tak kerti nak ajar. Kalau awak tak kerti nak ajar, awak dengan isteri awak kena bawa sama-sama pergi kuliah. Kat Muar ni macam-macam masjid. Datanglah ke Masjid Parit Raja dengan kuliah subuhnya, dengan kuliah duhanya, dengan kuliah asarnya. Kebanyakan saya akan sebut gitulah. Rekomenkan masjid-masjid yang aktif kuliah, termasuk Masjid Parit Raja ni. Parit Raja ni kuliah subuh, hari bekerja pun ada. Tak, kan tak ada. Ingat, awak kena bawa isteri awak. Kalau awak tak ajar isteri awak tentang ilmu fardu ain, bimbang nanti ke akhirat awak kena tuntut.
Itu sebab terkadang hari ini tuan-tuan kita seronok sebagai suami datang pergi kuliah maghrib, kuliah subuh. Tetapi dalam masa yang sama kita tak ajak isteri kita sekali. Walaupun nampak isteri kita pun tak kisah, rupanya ke akhirat dia akan tuntut tak pernah ajak. Aku sebagai isterinya untuk duduk mana-mana majlis ilmu. Wah, berat juga. Maka waktu itu pahala kita akan diberikan kepada isteri kita. Itu jenis isteri satu. Kalau isteri dua, isteri tiga, isteri empat, baru terfikir. Walaupun kita tengok seronok, kawan isterinya ada empat kan. Rupanya ke akhirat keempat-empat tu dia nak tuntut pula. Tapi kalau tuan-tuan, kalau kawin empat, saya yakin adil dan memberikan sama-sama lah. Betul tak adil? Ngangguk lah. Berani walaupun isteri ada ke depan tapi tak sebut nama, memanglah dia berani ngangguk kan. Cuba kalau bini dia duduk situ kan, kejong gitu. Itu, bayangkan isteri akan minta, lepas isteri, anak. Antara anak yang paling banyak nak menuntut ni, kata Nabi, anak perempuan. Anak perempuan, nak jaga anak perempuan ni susah. Dia melibatkan aurat dan sebagainya pun tuntut, ayah aku tak pernah teguh aku. Wahai Allah, sepanjang aku keluar rumah mengenakan pakaian ketat, terkadang pakai tudung pun pendek, macam-macam, semua akan dituntut. Terpaksa pahlu tu akan diagihkan kepada anak-anak. Selesai keluarga kita, kaum kerabat kita yang susah, yang tak pernah kita jengah. Kita ni kaki beri sedekah pada orang lain, tetapi dalam masa yang sama kaum kerabat kita yang susah kita tak pernah bantu. Rupanya dia akan tuntut. Sebab terkadang kalau kita nak sedekah, sebelum sedekah orang, kita fikirkan kaum kerabat, sepupu, sebakat, anak saudara kita, pakcik-makcik kita yang lebih susah, kita utamakan. Barulah cari bantu orang lain. Takut mereka tuntut. Selesai kaum kerabat, datang pula orang yang kita kenal, dan ada orang pula yang kita tak kenal pun duk tuntut. Orang tak kenal tuntut. Bila masa pula aku berhubung dengan ni, rupanya kita pernah copy paste mana-mana statement yang tak tahu benar ataupun tak, yang berunsur fitnah ataupun tak, kita copy paste, kita ambil, kita forward. Asalnya kita forward pada grup kita lah. Grup sebelah pun mungkin tak ramai, rupanya grup sebelah pun dia pun forward. Rupanya sampai 100,000 orang dapat baca disebabkan kita, mereka akan tuntut. Ramai pula yang tuntut, habis. Pahala yang setinggi gunung ni terkakis. Apa nak dikaitkan dengan sabdaan baginda, kecuali pahala puasa. Tak boleh dikafarahkan, tak boleh nak diganggu. Specialnya pahala puasa, Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِيهِ. Puasa ni untuk aku, dan aku yang akan memberikan ganjaran. Maknanya hebatlah puasa. Yang keempat, dengan puasa Ramadan ini melatih dan mendidik iman kita untuk persiapan di akhir zaman. Rupanya dengan hasil puasa yang kita miliki, itu sebab Imam Ghazali meletakkan ada tiga standard puasa. Satu, puasa awam. Satu, yang kedua, puasa hawas. Yang ketiga, puasa khususul hawas. Ketiga, puasa awam kita sedia maklumlah. Skopnya kecil, dia melibatkan menahan perut dan syahwat saja. Manakala puasa yang dinamakan puasa hawas ni, yang tadi awam ni hawas, dia skopnya lebih besar, bukan sekadar menahan perut dengan syahwat. Bahkan dia menjadikan seluruh anggota tubuh badannya, panca inderanya turut berpuasa. Yang ketiga ni, kalau kita dapat yang ketiga, hati kita ni turut berpuasa. Kalau puasa kita dapat menghasilkan puasa peringkat yang ketiga, hawasin khusus. Masya Allah tuan-tuan. Ini yang dikatakan kita mampu berpuasa ketika mana? Kedatangan Dajjal. Apa kaitan Dajjal dengan puasa kita hari ini? Adakah kaitan? Ya, setentunya ada kaitan.
Kita bacakan dulu akan hadis baginda Rasulullah SAW, barulah kita nampak ada kaitan puasa kita di dalam bulan Ramadan ini dengan puasa nanti ketika mana kemunculan Dajjal. Sabda baginda Rasulullah SAW, wa inna qabla al-khuruji Dajjal salasa sanawat syidadin yusibun nas fiha ju'un syadidun ya'murullah sana fisana al-ula antahbisa sulusa matariha wa ya'murul ar fatahbisu sulusa nabatiha summa ya'murul sana fisaniyati fatahbisu sulusi matariha wa ya'murul ar fatahbisu sulusi nabatiha summa ya'murullahu sama fi sanati salisa fatah bisu matoraha kullah fala tuqtiru qatratan wa ya'murul ard fatah bisu nabataha kullahu fala tunbitul hadra fala tabqa dhata zilfin illa halakas illa ma sya'allah qil fama yu'ishun nas fi zalik zaman qal at-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid wa yujra dhalika 'alaihim mujra ta'am. Apa maknanya? Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal terdapat 3 tahun yang teramat sukar. Maknanya sebelum kemunculan Dajjal antaranya akan datangnya 3 tahun yang teramat sukar. Kata Nabi, manusia akan ditimpa dengan kelaparan yang dahsyat. Allah memerintahkan langit pada tahun yang pertama untuk menahan 1/3 daripada hujan. Dan Allah memerintahkan bumi untuk menahan 1/3 daripada tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah memerintahkan langit pada tahun yang keduanya pula untuk menahan 2/3 daripada air hujan dan menyuruh bumi untuk menahan 2/3 daripada tumbuhan. Kemudian Allah memerintahkan langit pada tahun yang ketiganya untuk menahan kesemua air hujan sehingga tiada setitis pun air hujan dan menyuruh bumi untuk menahan seluruh tumbuhan, maka tidak ada tumbuhan hijau yang tumbuh. Tidak ada sesuatu pun yang memiliki kuku melainkan binasa kecuali mereka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana ketika mana sebelum kemunculan Dajjal, tahun pertama 1/3, tahun kedua 2/3, maknanya tahun terakhir sebelum kemunculan Dajjal, satu titik air pun tak ada, tumbuhan bahkan binatang tak ada. Maka disitulah sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah manusia akan hidup pada waktu itu? Dan bagaimana manusia, diistilahkan bagaimana manusia akan hidup? Istilah kita hari ini tuan-tuan, ini nisbah kita berpuasa dalam bulan Ramadan ni, kita ada sahur dan kita ada buka. Bayangkan nanti ketika mana kemunculan Dajjal, tak ada langsung makanan ataupun minuman. Waktu itu menyebabkan orang-orang beriman tak mendapat minuman ataupun setitis air. Berbeza dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mengecapi segala-galanya. Maknanya ketika mana kemunculan Dajjal, yang paling meriah, paling mendapat nikmat sebesar mesra nikmat, iaitu orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan bersama dengan Dajjal. Dajjal akan berikan apa saja ke atas mereka, kenikmatan. Tetapi tidak kepada orang-orang beriman. Bila sahabat tanya kepada Nabi, kalau begitu kami di kalangan orang-orang beriman, apa yang kami nak makan? Agak-agak berapa lama agak-agak kita tak makan tentu? Berapa lama? Kalau kita merujuk akan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bila sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa lama tempoh Dajjal ni ada di muka bumi Allah Ta'ala, berapa lama?
Maka kata Nabi, arba'una yauman, 40 hari. Sahabat pun lebih 40 hari. Tak lama 40 hari. Maknanya, istilahnya kita boleh simpan stok makanan 40 hari je kan. Tetapi kata Nabi tidak. Daripada 40 hari kata Nabi, yaumun kasana, hari yang pertama seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, hari kedua seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah, dan hari ketiga seperti seminggu. Maknanya setahun 365 hari campur sebulan 30 campur dengan seminggu 7 hari. Dan yang bakinya kata Nabi, wasairul ayyamihi ka ayyamikum, hari yang berbakinya hari sebagaimana biasa. Maknanya bila nak dihitung-hitungkan dalam 400 hari lebih. Waktu itulah di kalangan orang-orang beriman ni tak makan dan tak minum. Kita bayangkan tak makan dan tak minum. Masya Allah, yang ni puasa Ramadan kita ni ada sahur dan ada buka. Masya Allah. Tapi ketika mana ujian yang menimpa ke atas orang-orang beriman, ketika mana kemunculan Dajjal, kita tak ada benda nak makan. Maka orang-orang beriman ni akan berpuasa dalam tempoh 400 hari lebih. Agak-agak ikut logik ni tuan-tuan, kalau hari ni kalau kita tak makan, tak minum, dalam tempoh, ada disebutkan dalam tempoh seminggu, paling-paling sikit seminggu tak makan, tak minum, boleh membawa kematian. Itu seminggu lah. Tetapi ini 400 hari lebih. Maka bila sahabat tanyakan kepada Nabi, bagaimana kami nak hidup ya Rasulullah? Apakah makanan ataupun minuman yang perlu kami makan? Nak, seolah-olah mereka nak mengharapkan agar Allah Ta'ala berikan peruntukan, mungkin air zam-zam ke, mungkin ada makanan-makanan lain khusus untuk orang-orang beriman. Maka kata Nabi, makanan untuk orang-orang beriman itu yang kita nak kaitkan puasa kita dengan puasa yang peringkat ketiga, melibatkan hati kita ini berpuasa. Kata Nabi, iaitu makanan orang-orang beriman pada ketika itu adalah tahlil. Tahlil la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar, wa tasbih subhanallah, wa tahmid alhamdulillah. Itu makanan. Dengan tahlil, dengan tasbih, tahmid dan kesemua itu akan menjadikan seperti makanan untuk mereka. Cuba kita bayangkan ketika mana kita lapar, kita hidup sebagaimana macam mana biasa. Waktu pagi kita akan lapar, biasanya cari sarapan. Kita orang beriman akan berzikir, Allah Ta'ala berikan kekenyangan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masuk tengah itu. Itu kaitan puasa. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, yang kita ni alhamdulillah mencapai target puasa kita. Terkadang orang yang di luar sana yang mereka tak puasa. Tak puasa kan tu? Bukan sekadar remaja. Ada yang umur 60-70 tahun pun tak puasa. Dan disebabkan tak tahan. Cuba kita bayangkan, dalam tempoh puasa Ramadan ni mereka tak mampu untuk berpuasa dan tinggalkan puasa. Agak-agak ketika mana kemunculan Dajjal, dia ni jadi pengikut Dajjal ke jadi pengikut Imam Mahdi? Kat situ kita boleh, kita tahu. Maknanya satu bentuk kebimbangan. Maknanya itu yang pentingnya nak mencapai erti taqwa. Sampai taqwa kita ini boleh bawa ke akhir zaman. Itu sebab sahabat ni kalau boleh tak nak hidup di zaman Dajjal, kalau boleh dimatikan awal, kerana besarnya ujian. Ini antara ujian tak makan dan tak minum dalam tempoh 400 hari. Maka puasa kita dalam bulan Ramadan ini yang menghasilkan puasa yang mendapat ketakwaan daripada Allah Ta'ala adalah satu kekuatan untuk kita menempani masa tersebut insya-Allah. Itu empat perkara yang kita nak ulas, asbab kenapa Allah Ta'ala berikan specialnya puasa di dalam bulan Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzi, disebabkan empat perkara ini.
Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada petang yang berbahagia ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina wa atliq bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wah, ada kontrak tadi. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Jazakallah khair. Ada satu hari lagi ya? Insyaallah.